teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel YouTube Sasa Imi di sini. Di video kali ini saya mau membuat coba tebak ya teman-teman, dengan 2 timun kecil dan 2 butir telur. Ini aku mau bikin apa? Diikuti sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen di video saya ini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini timunnya sudah aku potong-potong, diiris-iris atau ini tadi pakai alat ya teman-teman, agak tipis. Dan tinggal mau geprek bawang putihnya. Ini aku mau geprek dulu bawang putihnya. Sekarang sudah selesai aku cincang, dan aku siapkan 1 mangkok untuk pecahkan telur. Kocok sebentar saja, jangan sampai apa itu tercampur. Gini aja udah. Ini ada garam dan kaldu bubuk. Ini aku pakai kaldu bubuk jamur. Siapkan teflon, panaskan sedikit minyak. Minyaknya panas, tumis bawang putihnya dulu. Kemudian masukkan mentimunnya. Tambahkan kurang lebih 100 cc air. Kemudian ditutup, tunggu timun layu. Kemudian masukkan bumbunya, kaldu bubuk dan garam. Masukkan telurnya. Tutup sebentar. Oke. Baru boleh dicampur. Oke teman-teman, jadi tumis timun dengan telur. Nah, sudah selesai, matikan api kompornya. Teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan nonton video saya sampai selesai dan yang selalu setia mendukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba tumis timun telur yang sangat simpel dan mudah.